Bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini menjadi hal yang baik bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, agenda pertama yaitu sambutan dari Ketua KKG Kecamatan Cilengsi, Bapak Daud S.Pd. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua guru-guru di Kecamatan Cilengsi. Selamat datang kami ucapkan di sela-sela kegiatannya. Kebetulan minggu ini di kecamatan kita sedang dilaksanakan kegiatan PTS. Itu mulai mohon kiranya untuk menyiapkan waktu, karena mungkin beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan webinar ini. Hari ini teman-teman diajak, diundang oleh KKG sebagai perpanjangan atau tindak lanjut. Tidak terdengar. Sebagai bentuk tindak lanjut dari perubahan dinas pendidikan. Di mana saat ini alasan ini diadakan adalah bahwa di Jawa Barat untuk kegiatan optimalisasi PMM boleh dikatakan belum maksimal, di mana ketercapaian target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan khususnya Jawa Barat itu belum tercapai. Di antara beberapa kabupaten, yaitu 27 kabupaten di Jawa Barat, dapat terlihat Jawa Barat itu merah. Tentu Jawa Barat di satu draft yang sudah menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu Guru atau tenaga pendidik di kecamatan masing-masing, khususnya Kecamatan Cilengsi yang boleh dikatakan saat ini rapot pendidikan belum mencapai optimalisasi yang diinginkan. Untuk itu, hari ini teman-teman semua yang hadir saat ini diajak untuk bersama-sama kita mengoreksi dan mencoba untuk bersama mengisi melalui bimbingan dari para narasumber yang saat ini akan bersama-sama membimbing kita dalam pengisian. Ada tiga ranah yang mungkin akan Ibu Bapak lakukan saat ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Alasan kenapa diadakan ini terkesan, mohon maaf bila terkesan mendadak, tiba-tiba undangannya meluncur di malam hari, karena memang secara waktu kita memang sudah tidak punya banyak waktu yang ditargetkan. Karena kegiatan ini atau hasil dari implementasi pengisian rapat pendidikan dan sebagainya itu diharapkan bisa tuntas pada tanggal 30 September ini. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu, baik yang hadir saat ini
ataupun yang berhalangan untuk tidak dapat bergabung, mohon kepada teman-teman sejawatnya ataupun di lingkungan yang saya mah, di sekolahnya masing-masing atau satuan. SD tapi dipasangin ini. SD. Terus kenapa saya ada tutupan ini? Goib. Halo. Ini goib apa goib? Bapak dan Ibu sekalian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita akan melaksanakan ini minimal 90 menit ke depan dan maksimal mungkin sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan tidak melewati batas waktu pukul 11 siang. Jadi mohon kepada teman-teman semua yang saat ini tidak bisa bergabung, kiranya bisa memberikan informasi kepada teman sejawatnya mengenai kegiatan hari ini, agar bisa dilaksanakan dengan baik. Akhir kata, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat bekerja untuk semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita membawa manfaat dan Allah ridhoi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Daud SPD selaku Ketua KKG Kecamatan Cilengsi atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita kerjakan, dapat kita laksanakan, dalam arti keterkaitan bahwa di zaman sekarang ini kita sebagai tenaga guru memiliki kemampuan yang sangat hebat dan yang sangat luar biasa. Dalam arti segala bentuk perkembangan teknologi, transformasi digital, guru harus mampu dan dapat mengikuti apa yang program yang sudah berjalan. Baiklah. Bapak dan Ibu, setelah sambutan saya akan membagikan sedikit rekan saya Ibu Nanda, karena ada beberapa hal yang disampaikan serta ada sambutan dari Mas Tadin, ya. Terima kasih. Bentar. Nanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Ibu Bapak yang kami hormati. Saya Nadia Raleina akan memandu jalannya acara pagi hari ini. Menetralisasi transformasi sistem pendidikan dan memastikan semua murid mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Kemendikbudristek terus berupaya melakukan berbagai terobosan melalui Merdeka Belajar.
Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah melaksanakan asesmen nasional yang mengukur kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter, serta udah biarin ikut, ikutin yang kemarin nggak apa-apa. Ah, terserah ibu. Saya nggak ngerti. Sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19, upaya tidak lanjut dari asesmen nasional serta sebagai inovasi. Terserah ibu ngikutin kemarin-kemarin aku. Jaminan mutu pendidikan yang semakin holistik. Melalui platform rapor pendidikan, kita ingin memberikan kemudahan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan refleksi untuk menyusun rencana perbaikan pendidikan yang tepat sasaran dan berbasis data. Demi mewujudkannya, Kemendikbudristek terus mengembangkan dan memperbarui platform rapor pendidikan agar dapat menjawab kebutuhan sekolah dan pemerintah daerah. Rapor pendidikan versi 2.0 menghadirkan berbagai fitur baru. Telah hadir bersama kita Menteri Pendidikan, yang tadi ya, Kebudayaan, itu kata Bapak itu. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Baru masuk yang September di sini, Bapak. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar yang 6 juta lebih tadi. Selamat pagi Ibu dan Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai agenda pada hari saya, ini, Bu, kalau mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau pokoknya itu kata Bu Mimin, nanti kotor itu, kotor itu. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Kepada Mas Menteri, kami silakan. Ini Bu nih, Ibu yang ngomong, tapi belum diangkat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perjalanan 3 tahun Merdeka Belajar menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia untuk melakukan aksi nyata. Salah satu aksinya yang penting dilakukan adalah refleksi dan perencanaan yang berbasis pada data tentang kualitas pembelajaran kita. Untuk mendukung perencanaan itu, Kemendikbudristek sejak 2021 sistem pendidikan. Kemudian tahun lalu kami hadirkan platform rapor pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Dengan platform ini, Satuan Pendidikan dapat memanfaatkan hasil asesmen nasional sebagai bahan refleksi untuk membenahi aspek-aspek seperti kompetensi literasi dan numerasi, karakter profil pelajar Pancasila. Usah Bu Mimin belum megang HP lagi. Berkat semangat semua untuk mentransformasi pendidikan Indonesia,
Alhamdulillah platform rapor pendidikan sampai akhir tahun lalu sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 284.000 satuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak semua untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan demi memenuhi kebutuhan peserta didik kita hari ini. Pada saat yang sama, kami di Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan adaptasi untuk memastikan terobosan Merdeka Belajar dalam mendukung transformasi pendidikan. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan pengawas, kepala satuan pendidikan, guru, dan tim UPT di daerah untuk mendapatkan masukan terkait rapor pendidikan Indonesia. Masukan itu kami gunakan sebagai landasan untuk mendesain ulang dan menyempurnakan platform rapor pendidikan agar dapat semakin menjawab. Usah, udah dua kali juga. Dan hari ini kita akan merilis secara resmi penyempurnaan platform rapor pendidikan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, SLB, hingga vokasi. Rapor pendidikan yang telah disempurnakan ini akan mendukung satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dengan identifikasi masalah yang lebih ringkas, refleksi akar masalah yang lebih komprehensif, dan langkah konkret pembenahan yang semakin mendorong aksi nyata untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Selain itu, kami juga memperluas akses terhadap platform rapor pendidikan Indonesia sehingga pendidik, tenaga pendidikan, dan operator sekolah dapat mengambil peran dalam memahami kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menentukan prioritas pembenahan bersama. Oleh karena itu, cek kondisi satuan pendidikan Anda melalui rapor pendidikan. Kayaknya langsung pembenahan satuan pendidikan sambutan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Mulai pembenahan dari langkah yang paling sederhana, baik itu dengan atau tanpa anggaran. Pada kesempatan yang baik, saya juga menghimbau Ibu dan Bapak di pemerintah daerah, serta para kepala sekolah, guru, pendidikan, putra pembangunan, dan seluruh masyarakat terus memastikan pemanfaatan platform rapor pendidikan Indonesia secara optimal. Kolaborasi kita semua adalah kunci dari transformasi. Mari perkuat gotong royong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Berarti nanti Bu. Terima kasih Mas Bapak atas semuanya. Baiklah, Ibu dan Bapak, aku sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja ya kurikulum baru dari platform rapor pendidikan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Baik, rekan-rekan semua, demikian sambutan kita. Buket, Bu Heni. Ada juga sambutan dari Bu Heni. Selanjutnya kita lanjut ke acara pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Udah. Tempat kami persilakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi semuanya. Pagi Bu Tina. Apa kabar? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah sehat Bu Tina. Enggak, udah dua kali. Saya WA dari pagi kok, Bu Min ada Zoom gitu. Enggak dibuka-buka. Mana ada yang nge-call HP sih, guys? Ya, genting Kak Imang kena guys, suara ada hese keluarna, Bu. Ukur waktu orang rek. Oh, tungguan di reka undangan teh orang nungguan setengah jam, Bu. Mana panas. Bibinya kan di aruk. Reka Pak Ipan teh, aduh enggak mau Ibu Min. Maksudnya kan udah janji OTW gitu kan, cek mainnya orang mau OTW ya OTW. Lah, ayo setengah jam. Aktivasi aku belajar kayak gitu. Sebelumnya saya Sudah hebat ya. Ya, 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 ya,
sana supaya kita tahu belajar IT ya sudah diaktifkan atau belum. Kita coba pembuatan akun admin di sekolah. Biasa aja, artinya orang sana. Jadi ada kita sudah menarik data sebelum mungkin kemarin sudah pada mengaktifkan ya, kalau sebelum mengaktifkan kemarin masih banyak sekolah-sekolah di Cilengsi yang baru ada yang baru 10%, baru 3%, masih yang belajar naiknya, khususnya untuk yang murid. Sudah bisa ditampilkan Pak. Bu Tina sudah jadi co-host oleh Bu Tina atau ada ya? Oke, bisa ya. Cuma di sini Bu, tampilannya tidak betul tabel nih di tempat saya. Ya, kalau di tampilan saya seperti ini nih. Saya tampilkan dulu. Butuh ada itunya tuh, diklik dong SD-nya, nggak kelihatan orang. Takut hilang. Ini nih, biar hilang apa itu? OneDrive. Jadi tulisan-tulisan gitu aja ya sebentar. Boleh saya bantu butuhnya ya? Oke. Butet. Bang lengitkan eta ih. Ini dan dia. Selain yang ini yang mau tanu diklik teh ya. Lain meureun. Oh. Pakai ieu meureun teu. Eh ho nya asa gua juga aning teh HP aduh. Eh dia urang tengah tempoan. Ada silang. Kan ngalihkeun ieu saya yakin ada ieu teh udah hilang. Diklik. Sekarang udah berubah ya. Udah berubah, ada perubahan. Aku teh lagi kesel. Stop aku butuh. Cepat ah orang mau ngadengin pun. Selama aku siapin. Masa aku dikasih duit sekarang 200. Lah dikasih duit 200 kesel lah uing tuh seperak-perak aja. Aku nih bayar HP di cepat lagi. Dia ada juga bagi sakit gitu. Kan dia ngambil motor bayar kuliah. Kan ada papunya lagi tambah payung. Iya. Ini ya. Kenapa kasih aja ke Buddha? Udah gak bisa ngetik data lagi kali kalau di situ Pak. Jadi ada yang saya kirim lewat. Bukan, makanya aku dari pagi. Kali ini aku mau cepet. Aku ada di 10.000 kali. Mana kan si Kiki si itu suruh nipen duit buat ongkos gitu tetap aja. Iya, buktinya mah. Minta lagi, minta lagi. Aku tak aktif, enggak buat tuh main nomor kuliah aja motor nih ampun. Iya, makanya jadi buat bensin juga makan. Buat makan aja. Tapi kan saya biasa dikasih. Salam. Gitu. Ini nih ya. Aduh ya Allah, tapi enggak asal pulau lagi. Makanya tadi asal pulau. Bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa. Ya, tampilannya seperti ini, jadi saya tabel, jadi nggak kelihatan. Jadi sini sekolah-sekolah mana saja. Mama, jadi catat di sini yang sudah aktivasi akun. Kalau nggak ada
kegiatan. Jadi saya ini mah ngurus saya di mantuan. Di tabel ya. Aduh. Ya, cuma apa di tabelan di saya ini mungkin bisa juga untuk bapak nanti. Kita langsung praktik saja ya Bapak Ibu, kita masuk ke akun admin ya. Kira-kira ada yang sudah siap dengan akun admin sekolah atau operatornya? Operatornya lagi ngetik. Bagaimana mengecek apakah di sekolah Bapak Ibu masih ada yang belum diaktifkan? Itu sih akun udah tadi ada SD kita gening. Kayaknya ada kayaknya SD kita ada ini kan, masih ada yang belum gitu. Ini mau praktekin. Salam. Waduh, keren amat bujang aku, mau ke mana? Lirikan matamu. Kita masuk ke akun belajar ID. Akun belajar ID Bu mau diiniin apa? Kita udah kan? Tadi ada pas serangin 5. Mau ke kampus sekarang. Belajar ID Kemendes Ristek. Kita cek akun belajar ID-nya. Ya ini cek akun belajar. Ada tadi SD orang mah. Bener gaya ya ah. Bajunya baru lagi. Kamu tak mau lagi bete, jadi kami tawarin. Berbaik hati itu, Mbak.